Kita masuk ke halaman web ubk.kemdikbud.go.id/ubkd. Selanjutnya kita isi username yang telah dibagikan. Username yang sudah dibagikan ke proktor-proktor masing-masing sekolah. Isi username-nya. Terus passwordnya disesuaikan dengan yang sesuai sekolah masing-masing. Lalu login masuk. Nah, kita coba login. Oke. Ya. Ketika sudah login, ini tampilan awal. Ini ada tampilan pengumuman. Pengumuman terakhir bahwasanya silahkan proktor sekolah masing-masing mendaftarkan siswa. Yang pertama kita klik simulasi skala besar, pilih data siswa. Setelah tampil di halaman data siswa, untuk memasukkan nama siswa yang ingin mengikuti simulasi tinggal klik saja kolom. Nah, misalnya nama siswa 1 kita isi namanya Ahmad Alfarizi. Alfarizi. Nah, kalau sudah kita isi lagi nomor 2. Misalnya namanya Isnawati. Nomor 3 namanya Bintang Anggraini. Nomor 4 misalnya namanya Zulfikar. Nomor 5 namanya Andi. Ya, mungkin begitu saja cara mengisikan nama peserta yang akan mengikuti simulasi di tanggal 17 November, khususnya untuk SMK.